masukkan di kasih di kamera. Nah ini terangnya. Wah. Nah ini. Oh patutlah. Jin botol rupanya. Ini sakit hati. Harus dimatikan itu orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Dan kesempatan kali ini saya ingin memutarkan ulang jejak digital daripada Hadi Kusumo ini, pemilik channel Hadi Minallah ini, teman-teman. Ya. Sebelum Mr. TM ditangkap videonya seperti apa? Setelah Mr. TM ditangkap, videonya seperti apa? Ya, video ini teman-teman pada saat mengomentari Dodi Sefriadi, ya katanya Dodi Sefriadi ini sakit hati. Katanya Dodi Sefriadi ini harus dimatikan itu orangnya, itu yang kalimat yang terlontar daripada si Hadi Kusumo atau Hadi Minallah ini, teman-teman. Mari kita dengarkan lagi jejak digital daripada Hadi Minallah sebelum dan sesudah Mr. TM tertangkap atau ditangkap polisi. Belum tahu dia. Kenalkan. Masih tempe. Aneh zaman sekarang ini. Langsung saya komen ya. Ini yang katanya mengajar makrifat, teman-teman. Minum dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Apakah itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Aku kalau mau ngurusin yang begitu-gitu, aduh. Kayak ada kerjaan. Yang komen aja banyak. Namanya YouTube sudah pasti, media sosial sudah pasti banyak yang komen. Kalau enggak mau komen, enggak usah ngomong. Kalau enggak mau dikomen, ya enggak usah bikin konten kan. Jadi kalau mau bikin konten ya pasti ada komen lah. Kadang-kadang sudah dilarang jangan nonton. Diam aja kau. Enggak ngurusin kau juga, enggak habis juga duit kau. Ibu aja. Kalau enggak mau ditonton, ya jangan buat konten lah. Jangan bikin channel YouTube. Kalau enggak mau dikomen, ya jangan bikin video, jangan bikin konten, kan gitu ucapan si Hadi Minallah ini tadi ya. Tapi juga berbalik kepada dirinya sendiri, teman-teman. Siapa itu yang viral-viral kan tuh, yang ngirit-ngirit itu? Dodi Sefriadi. Dodi Sefriadi. Itu setan apa jin? Setan. Kau kalau yang memviralkan videonya Mr. TM ini pertama kali ya memang Bang Dodi Sefriadi. Ya. YouTuber ya, sahabat saya satu daerah dengan saya, ya kan? Itu jin atau apa katanya? Ini kan aduh bahasa-bahasa yang gimana gitu ya. Dodi Sefriadi. Hah? Simpan itu. Dodi Sefriadi. Itu setan apa jin? Setan. Itu setan apa jin katanya. Terus yang perempuan nyaut setan. Kau kalau berani sama aku lah. Kau edit-edit juga video aku biar aku belah kepala kau. Kalau videonya Hadi Minallah diedit, kepala Dodi Sefriadi mau dibelah. Iya, kalau TM dia enggak ada anu-anunya. Kalau berani kau editlah video aku. Oh, Dedi. Oh, iya. Eh, Dedi kalau berani. Siapa Dedi? Dodi. Dodi Sefriadi. Iya. Kalau berani kau. Kalau berani edit video aku. Nah, itu
Ayo Mas Dodi Sefriadi, kalau berani edit videonya Hadi Kusumo atau Hadi Minallah. Ya, biar cepat kau berpulang. Aku enggak bilang-bilang kau sesat, enggak perlu sama aku. Lah iya. Enggak perlu. Kalau kau berani, ini. Iya kan? Coba mana? Tunjukin apa? Kau yang enggak lawan kau edit. Ini dia orangnya. Ah, iya. Nah, tunjukkan situ. Masukkan di kasih di kamera. Nah, ini orangnya. Wah. Nah, ini. Oh, patutlah. Jin botol rupanya. Dodi Sefriadi dibilang jin botol. Apakah seperti ini orang yang katanya mengajarkan bab kesucian? Apakah kata-kata seperti ini pantas keluar dari mulut seorang yang katanya mengajarkan bab kesucian? Orang dibilang jin botol, orang ditanyain iblis apa setan, aduh. Kalau kau berani, sini kau datang sama aku. Mari kita minum kopi sama-sama. Iya kan? Kerja kau itu kurang kerjaan. Susah kali cari duit ya. Itulah kalau orang susah, tengok orang senang begitu. Ya nggak senang-senang. Sakit hati. Kalau sakit gigi bisa diobat. Ini sakit hati. Harus dimatikan itu orangnya. Ini sakit hati. Katanya Dodi Sefriadi yang sakit hati. Harus dimatikan itu orangnya katanya. Aduh, maksudnya apa Pak D? Maksudnya apa teman-teman? Ucapan yang keluar dari mulut seorang Hadi Kusumo yang katanya mengajarkan bab kesucian ini kalimat-kalimat seperti apa? Saya bingung memahaminya itu, saya bingung teman-teman. Ya. Di sini sangat akrab ya antara Hadi Minallah, Hadi Kusumo dengan si Mr. TM. Bahkan saking akrabnya sampai si Mr. TM ini lupa meminum dengan menggunakan tangan kirinya nih. Menggunakan dengan tangan kirinya. Siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri teman-teman? Titik-titik. Apa? Dia mana tahu apa-apa itu? Iya. Orang oon aja. Dodi Sefriadi oon. Orang mukanya aja petak-petak gitu. Iya kelihatan. Mukanya aja petak-petak, kata si Hadi Kusumo. Iya kelihatan, kata si wanita. Entah istrinya Hadi Minallah atau istrinya si Mr. TM, saya enggak tahu. Ya. Hina-hina muka orang petak-petak. Kayak ganteng aja Pak D ini ya. Kalau menurut saya ya ganteng Dodi Sefriadi daripada si Hadi Kusumo atau si Mr. TM ini teman-teman, jauh ya. Menurut saya, menurut pandangan saya loh ya. Saya tidak menghina, tidak. Nah, sekarang ini yang jejak digital yang sebelum Mr. TM ditangkap. Pada saat Mr. TM live dengan Hadi Kusumo atau Hadi Minallah. Ini ada rekam jejaknya, jejak digitalnya ada. Hadi Minallah official sedang live sekarang. Ya, video ini 3 minggu yang lalu. Nih ya, channelnya Hadi Minallah ya. 3 minggu yang lalu. Oke. Lalu kemudian kita berpindah ke setelah Mr. TM ditangkap oleh polisi. Kita putar jejak digitalnya. Ya, kita pindah ke sini teman-teman. Allah itu yang Tuhan. Apa Tuhan itu yang Tuhan? Tanda tanya 3 kali. Dan apa itu Laisa? Ingat prinsip YS. Ya, judulnya aja bikin pusing. Judulnya aja bikin bingung. Ya, ini nama channelnya Hadi Minallah. Video ini 3 hari yang lalu. Nih. Ya, 3 hari yang lalu. Kita putar teman-teman. Setelah Mr. TM ditangkap oleh polisi. Kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah tatae. Tatae no ini lho. Gak harus semua dibantah. Mas Imam. Tae, goblok. Gak harus dibantah. Mereka mengatakan mengingat Allah. Sekarang saya tanya ya. Apanya Allah yang kau ingat? Blok, goblok.
Allah. Sampai sebegitunya bahasanya. Kalau mau memaki atau mau gimana ya? Kalau mau menyalahkan, ya, jangan ada Allahnya di situ. Apapun tetap salah. Nih setelah Mr. TM tertangkap, apapun tetap salah, kata si Hadi Kusumo ini. Ini di menit 1 detik yang ke 44. Lalu kita ke menit yang lainnya, teman-teman ya. Kita cari. Sekarang kita ke menit ini, teman-teman ya. Jam yang pertama 1 jam 33 menit 59 detik. Kita putar jejak digital daripada Hadi Kusumo ini. Ini pecakap suka perut kawannya. Menimbulkan kegaduhan. Menimbulkan aku kegaduhan. Jadi kena. Aku jadi kena, katanya. Apa maksudnya aku jadi kena? Aku ini kan bertanya. Aku ini tabayun. Sampai di mana keilmuan kau ini? Sampai di mana pengujungnya? Apa jadinya pengujung ilmu kau ini? Jadi Tuhan kah? Jadi Nabi kah? Jadi Rasul kah? Apa yang kau saksikan? Manusia kah atau Tuhan? Kalau kau saksikan Tuhan, kau tunjukkan sama aku Tuhan kau yang kau saksikan tuh. Itu aku pula yang kena jadinya. Dikatakan murid akulah, dikatakan aku ini gurunya lah. Kalau aku ini mencari guru, Dikatakan murid akulah, dikatakan aku gurunya lah. Ya wajar Pak De, wajar Pak Hadi Kusumo Anda disebut atau dituduh gurunya si Mr. TM oleh netizen. Kenapa? Karena di sini Anda membela, begitu gigih membela Mr. TM. Ini jejak digital Anda masih ada. Ya, jejak digital Anda masih ada. Jadi nggak bisa ngeles, jejak digital itu memang kejam. Nih, ya, semuanya dari channel Anda ini. Kembali ke awal. Kalau tidak ingin dikomen, kalau tidak ingin ditonton, jangan main YouTube, jangan main video, jangan buat video, jangan buat channel YouTube. Lebih baik nggak usah kamera-kamera, nggak usah video-video. Kalau nggak mau dikomen, kalau nggak mau diviralkan, kalau nggak mau direaction, begitu teman-teman. Kan itu yang disampaikan oleh Hadi Kusumo tadi. Jadi jelas ya, videonya bersumber dari channelnya Hadi Minallah semuanya. Jadi sekali lagi Pak De, ya wajar jika netizen beranggapan bahwa Hadi Kusumo atau Hadi Minallah ini adalah guru daripada Mr. TM. Kan di sini ada jelas videonya. Ya. Dodi Sefriadi sampai dibilang jin botol. Dodi Sefriadi dibilang sakit hati, harus dimatikan itu orangnya. Ini bahasa-bahasa apa? Saya kurang paham dengan bahasa-bahasa seperti ini. Oke, cukup ya. Terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.